belajar tentang gerak dasar manipulatif. Apa itu gerak dasar manipulatif? Simak adik-adik. Gerak manipulatif adalah kemampuan menggunakan serta memindahkan benda. Dan gerak manipulatif dilakukan dengan menggunakan tangan dan kaki. Gerak manipulatif juga merupakan gerakan yang dilakukan menggunakan alat atau objek. Contohnya seperti membawa dan memindahkan. Nah, yang di sini yang akan Pak Guru akan praktekkan adalah menggiring bola, menendang bola, mengover bola, dan melempar bola. Perhatikan adik-adik. Nah, sebelum mempraktekkan gerakan tersebut, adik-adik harus menyiapkan yang pertama, bola bisa dengan bola plastik atau bola basket. Dan yang kedua, botol yang berisi air sebagai alat zigzagnya atau rintangannya. Dan jangan lupa pemanasan ya adik-adik. Di sini Pak Guru akan memberikan contoh bagaimana cara menggiring bola. Perhatikan adik-adik. Nah, di sini Pak Guru akan melakukan gerakan menggiring menggunakan rintangan atau zigzag. Perhatikan ya adik-adik. Nah, sekarang Pak Guru akan mempraktikkan menendang bola ke arah gawang. Perhatikan adik-adik. Di sini Pak Guru mempraktikkan mengover menendang bola ke arah tembok. Perhatikan adik-adik. Dan Pak Guru akan melempar bola dari atas kepala dan membuangnya lagi dari bawah ke atas. Perhatikan adik-adik. Sudah paham kan? Nah, di sini Pak Guru tidak memberikan tugas, tapi Pak Guru punya mau adik-adik bisa memahami dari gerak manipulatif ini. Sampai bertemu kembali, salam sehat, salam olahraga. Dah adik-adik, terima kasih.